Mas Mbak, numpang amin boleh ya. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya punya hatiku. Ya, jadinya saya minta 1000 aja. Apaan lu? Suara jelek begitu minta duit. Banget loh, minta sakit. Mending teman gue yang nyanyi. Iya, mending adik gue yang nyanyi. Bisa, lebih bagus sama adik lu. Selain minta sama saya 100.000. Iya, kan katanya bagus. Tadi saya gak punya uang, makanya saya ngamen. Ini pasti sekecil-kecil pasukan nih. Eh, setelan banyak gila lo. Berita duka kepergian sang ayah tidak membuatnya larut dalam kesedihan. Gadis yang masih belia ini masih mau membantu tim satu lawan banyak untuk menghibur orang-orang. Jadi gak enak nih. Ya, dia adalah Gisela Cindy. Halo, gue Gisela Cindy. Sekarang ini gue mau ngerjain orang banyak, pura-pura jadi tukang ngamen, terus bikin orang marah di Pasar Malabar di daerah Tangerang. Mau tahu kayak gimana? Mending ikutin aja ya. Dengan keterampilan aktingnya yang tak bisa diragukan lagi, Cindy akan menjadi seorang pengamen yang akan ngerjain orang-orang supaya ngasih uang yang banyak ke dia. Berhasil nggak ya? Oke. Gimana penampilan gue? Udah kan? Udah kucul banget kan ya? Bentar, foto gue ditutupin pake ginian. Wah, gaul banget deh pokoknya. Oke, udah siap. Terus sekarang mau langsung berangkat aja. Langsung mau ganggu dong. Semangat mencari uang ya, Cindy? Kasih dong pak, kasih yang banyak, kan kesian. Si mbak kok malah senyum-senyum aja sih? Kalau mau ngasih, langsung aja mbak. Tahu nggak kalau ini artis? Jangan maksa gitu dong, ntar diamanin petugas lo. Gak mau lagi. Gak mau lagi. Gak mau lagi.
jawab. Tapi kok gak marah sih bapaknya? Marah dong, Pak! Lihat, ya, kata Om. Itu semua makanan dibayar sama Omnya, ya. Gak mau, ini mau hidup bukan hidup semuanya. Kalau ada saya kasih, kalau ada sedikit pun saya kasih. Buat apa banyak kalau gak ada? Ya udah, yang tadi masih ada, kan diselipkan, kan? Kalau ada, ambil semua buat saya. Tadi kasih, bukan ke bebe. Juga sih pengamen kok mintanya yang lebih besar. Ya dia minta duit 1000. Saya kan bawa pas-pasan ya kasih aja lah ikhlas. Satu lawan banyak bertiga gila. Mau dong. Cakep ya. Iya baik banget. Lagi dong mas. Lagi. Iya tunggu saya cobain dulu mas ya. Kayaknya enak gini. Saya lagi mah. Enak banget mah. Lagi mah. Lagi. Ah. Kali ini pasukan bakal beraksi di puskesmas. Saat target masuk untuk berobat, seorang suster memanggil satu orang pasien. Tapi bukannya satu orang yang maju, malah banyak orang. Loh, yang benar yang mana nih? Si ibu cuek amat sih. Lihat-lihat dikit nampak. Mami Bu Esti. Kenapa mas? Heran ya suaminya yang mana? Bingung. Ngomong-ngomong, yang mana sih suaminya Bu Esti? Emang paling asik ya kalau lagi panen buah. Apalagi buah jambu. Enak tenan. Saat satu orang target lewat, target diminta tolong untuk nangkepin buah. Parahnya nih, tiba-tiba pasukan muncul dan mengira target sedang nyolong buah. Lah, si ibu jadi marah-marah gitu, gak mau dibagi lagi jambunya. Seneng ya Pak dapet jambu, bagi dong Pak. Wah, si bapak jago juga yang nangkep buah. We'll be right back.
Kayaknya si ibu udah mulai curiga ada pasukan nih. Sampai ketakutan banget si ibu.